الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. الحمد لله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas satu pembahasan tentang puasa Ramadan yang diberi judul Sekilas Pandang Mengenai Puasa Ramadan. Ini penulisnya siapa saya sendiri juga tidak tahu, tapi melihat bahasanya tampaknya dia dari Malaysia atau yang sekitar itu ya. Wallahu a'lam. Nah, pada tulisan ini ditampilkan ayat yang populer pada bulan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Maka kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada tahun lalu saya sudah membagikan kepada panjenengan, saya ingat saya, satu halaman mushaf Quran, yaitu yang isinya ayat ini dan ayat-ayat seterusnya. Tujuannya supaya setiap kita umat Islam hafal dengan surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya yang biasa tentang, yang bicara tentang puasa. Dan terutama panjenengan yang besok pada bulan Ramadan akan ceramah, maka kalau menceramahkan ayat ini, maka panjenengan ingat-ingat penjelasan yang lengkap dari ayat ini. Maka kita mulai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau menjelaskan sebisa mungkin satu kata atau satu kalimat dibahas. Ya ayyuhalladzina amanu, jelaskan bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau engkau mendengar Allah mengatakan wahai orang-orang beriman, maka pasanglah telinga. Kenapa? Karena tiada lain setelah itu Allah akan perintahkan satu kebaikan yang besar atau Allah akan melarang dari satu keburukan yang besar. Nah, di sini Allah akan menjelaskan satu perintah besar, yaitu perintah tentang puasa. Kemudian kutiba, diwajibkan. Nah, dijelaskan lagi. Kutiba itu arti asalnya ditulis, tapi yang dimaksud di sini diwajibkan. Kenapa? Karena setiap yang diwajibkan oleh Allah sudah tertulis dalam Al-Lawhul Mahfud. Alaikum, atas kalian. Kalian maksudnya orang-orang beriman. Berarti yang wajib puasa siapa? Orang-orang beriman. Karena itu dalam kitab fikih dibahas siapa yang wajib puasa. Yang wajib puasa adalah satu, orang yang muslim. Kedua, syarat kedua, orang yang sudah balig. Syarat yang ketiga, dia akil, berakal. Kemudian yang keempat, dia mampu. Nah, maka kata-kata alaikum ini dalil bahwasanya yang wajib puasa adalah orang beriman. Sehingga kalau panjenengan punya tetangga kafir, besok siang Ramadan makan, biarkan, enggak usah dilarang. Tetapi kalau panjenengan punya tetangga agamanya Islam, KTP-nya Islam, meskipun mungkin enggak pernah ke masjid, tapi dia mengaku sebagai muslim. Kalau siang-siang Ramadan merokok atau siang-siang Ramadan makan atau minum, maka panjenengan amar ma'ruf nahi mungkar. Panjenengan bilangi, "Mas, Pak Anda itu muslim, muslim itu wajib puasa Ramadan." Nah, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena wajib bagi seorang muslim untuk puasa. As-siyamu, puasa. Yang dimaksud puasa di sini adalah puasa Ramadan.
maka tidak ada puasa yang wajib sepanjang tahun kecuali satu, yaitu puasa Ramadan. Adapun puasa yang wajib selain Ramadan itu hanya sifatnya kondisional saja atau karena suatu sebab tertentu saja. Misalnya orang bernazar, nah wajib puasa gara-gara nazarnya. Kalau dia tidak bernazar ya enggak akan wajib puasa. Atau seseorang harus melakukan satu kafarah, nah gara-gara perbuatan dia maka wajib untuk kafarah puasa. Tapi kalau tidak ada kondisi apapun, maka puasa yang wajib hanyalah puasa Ramadan. Sehingga yang dimaksud di sini adalah siam, yaitu siam Ramadan. Kata-kata siam, arti asalnya dalam ilmu bahasa Arab adalah artinya menahan. Maka yang dimaksud puasa adalah menahan dari pembatal-pembatal puasa dari sejak terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari dengan niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau menahannya dari subuh sampai zuhur itu bukan puasa. Meskipun orang-orang menyebutnya poso beduk, tapi bukan puasa sebenarnya. Kalau menahannya itu bukan dengan niatan ibadah, maka juga bukan puasa. Misalnya panjenengan sengaja tidak makan dari pagi sampai malam. Kenapa? Ngecek saja apakah saya ini kuat untuk tidak makan dari pagi sampai malam. Nah, itu berarti bukan puasa karena tidak ada niatan ibadah. Kemudian harus menjaga dari pembatal-pembatal puasa. Pembatal puasa apa saja? Nah, nanti akan dibahas pada buku ini insyaallah taala, karena di sini nanti dibahas apa hukum puasa Ramadan, siapa yang wajib berpuasa, rukun puasa apa saja, perkara yang membatalkan puasa apa saja, dan amalan sunnah berkaitan puasa Ramadan. Kemudian Allah mengatakan kama kutiba, sebagaimana diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwa puasa termasuk syar'un qadimun, termasuk syariat yang sudah lama. Artinya umat-umat terdahulu pun juga berpuasa, tidak hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat Islam ada dua macam, ada yang jadid, ada yang baru dibawa oleh Nabi Muhammad, ada yang qadim, ada yang sudah lama sejak nabi-nabi dulu sudah ada. Salat itu syariat yang sudah lama, puasa itu syariat yang sudah lama. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain banyak yang sudah lama sejak dulu sudah ada. Apa fungsinya Allah mengatakan di sini kama kutiba, sebagaimana diwajibkan untuk umat yang terdahulu? Fungsinya kata ulama tafsir adalah supaya umat Islam tidak merasa keberatan melakukan puasa. Kenapa? Karena ternyata kewajiban ini berlaku untuk semua orang, tidak hanya umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat dulu pun juga sama. Nah kalau kita dikasih beban, tapi beban khusus kita, ini merasa keberatan. Ada bapak punya 5 anak, satu anak disuruh-suruh, 4-nya dibiarkan tidur-tidur. Nah ini merasa keberatan anaknya. Kalau semua anaknya 5 disuruh kerja bareng, nah, maka mereka merasa ringan karena sama-sama disuruh kerja. Demikian juga kalau seorang guru punya 10 murid, 10 santri. Nah, 10 santri disuruh kerja bersama, amal soleh bersama, terasa ringan. Tapi satu saja yang disuruh, nah, ini terasa berat. Maka jangan sekali-kali umat Islam merasa keberatan puasa, karena puasa sebenarnya tidak berat sama sekali, hanya beberapa hari, 30 hari saja dalam satu tahun, padahal isinya satu tahun 360 hari, dan itu kewajiban juga ada pada umat-umat terdahulu. Kemudian Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi inti dari tujuan untuk kita puasa adalah supaya muncul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manfaat puasa banyak ya, tidak hanya takwa. Dengan sebab puasa kita bisa menjadi sehat badan kita. Sumu tasihu, berpuasalah kalian akan sehat. Maka dengan sebab puasa badan sehat, dengan sebab puasa kita jadi bisa mengetahui bagaimana kondisi orang-orang miskin yang kelaparan, dengan sebab puasa muncul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan memunculkan takwa inilah tujuan yang paling besar dari puasa. Karena puasa itu melatih kita untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Makan, minum asalnya boleh, jadi enggak boleh gara-gara puasa. Nah, dilatih oleh Allah, ayo kamu taat sama saya. Nah, maka kalau sudah terlatih taat kepada Allah, insya Allah nanti di luar Ramadan kita pun juga akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsiran ringkas untuk surat Al-Baqarah ayat 183. Cara menafsirkannya sudah saya contohkan, yaitu perkata-perkata diberikan penjelasan insyaallah lebih bagus daripada penjelasan secara global saja.
Kemudian di dalam buku ini ditulis hukum puasa Ramadan. Hukumnya wajib berdasarkan nas-nas Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Jadi dalilnya wajib puasa Ramadan ada tiga. Yang pertama Quran. Quran yaitu ayat tadi Al-Baqarah 183. Adapun hadis Nabi SAW, kutiba alaikumus siyam fasumu au kama qal, diwajibkan atas kalian berpuasa maka puasalah kata Nabi, au kama qal. Kemudian ijma, seluruh para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya puasa Ramadan adalah wajib. Dan tiga ini semuanya adalah merupakan dalil di dalam Islam. Quran adalah dalil. Kenapa? Enggak mungkin Quran salah. Masa Allah salah? Enggak mungkin. Hadis Nabi juga dalil. Tidak mungkin Nabi salah. Kenapa? Karena Nabi ngomongnya berdasarkan wahyu. Ijma' atau kesepakatan ulama juga dalil. Karena tidak mungkin ijma' salah. Nabi sudah mengatakan bahwasanya Allah menjaga umatku dari berijma' dalam kesalahan. Enggak mungkin. Kalau umat Islam sepakat, maka pasti kesepakatannya adalah satu kebenaran. Sepakat seluruh dunia umat Islam terhadap sesuatu, pasti hasil sepakatnya benar. Kemudian poin yang kedua, siapa yang wajib berpuasa? Di sini dikatakan syarat pertama harus muslim. Berarti kalau tidak muslim tidak wajib. Dalilnya tadi, alaikum atas kalian, ini adalah orang-orang beriman. Syarat yang kedua, berakal. Maka kalau dia gila tidak wajib puasa. Karena orang gila adalah tidak mukallaf. Adapun dalilnya sudah sangat terkenal, enggak usah saya tampilkan lagi. Rasulullah mengatakan rufi'al qalam an thalath, diangkat pena dari tiga orang. Diangkat pena maksudnya tidak dicatat kalau dia berbuat dosa. Dia meninggalkan puasa Ramadan enggak dicatat oleh Allah, enggak dicatat. Kenapa? Memang dia tidak berakal sehingga tidak mukallaf. Nah, salah satu dari tiga tadi adalah apa? Orang yang tidak berakal. Syarat yang ketiga, balig. Berarti kalau masih anak-anak, anak SD belum balig, maka tidak wajib puasa. Tapi hendaklah dilatih berpuasa. Rasulullah mengatakan perintahlah anak-anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun. Nah, para ulama kemudian mengkiaskan, berarti puasa Ramadan juga sama, perintahlah anak-anakmu untuk puasa Ramadan pada usia 7 tahun. Puasa itu maksudnya betul-betul puasa, Pak, dari subuh sampai maghrib itu puasa. Nah, maka anak 7 tahun disuruh puasa dari subuh sampai maghrib. Kalau bisa, kalau tidak bisa, maka kosong beduk, tidak ada masalah. Itu bukan puasa, tapi itu latihan puasa. Kemudian Rasulullah bersabda, pukullah anak-anakmu kalau 10 tahun meninggalkan sholat. Nah, oleh para ulama juga dikiaskan, berarti anak 10 tahun, usia 5 SD, tidak puasa Ramadan, dipukul. Pukulannya pukulan untuk mendidik, supaya dia melakukan perintah Allah, yaitu puasa. Tanda balik ada tiga. Satu, kalau sudah muncul bulu kemaluan. Dua, sudah usia 15 tahun. Tiga, sudah pernah mimpi basah. Untuk perempuan tambah satu lagi, yaitu sudah haid. Kemudian syarat berikutnya, sihat. Nah, ini mungkin bahasa Malaysia, okay? Wallahu a'lam. Kalau bahasa kita kan sehat. Okay? Sihat dan mampu untuk berpuasa. Nah, berarti kalau sakit, tidak wajib puasa. Tapi nanti wajib mengganti pada hari yang lain. Dalilnya bisa dibaca pada surat Al-Baqarah ayat 185, nanti baca sendiri. Kemudian mampu untuk puasa, berarti kalau tidak mampu tidak wajib. Dalilnya adalah ayat terakhir dari Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti kalau tidak mampu tidak wajib. Kemudian syarat berikutnya, menetap, bukan musafir. Menetap maksudnya mukim, ya. Panjenengan orang Solo, maka panjenengan menetap di Solo. Nah, itu yang wajib puasa. Tapi kalau panjenengan safar ke Mekah untuk umroh misalnya, nah selama perjalanan panjenengan makan-makan silahkan. Tapi nanti kalau sudah sampai Mekah, sudah punya hotel di situ, nah, panjenengan puasa. Tapi selama perjalanan silahkan untuk apa? Untuk tidak makan silahkan. Syarat berikutnya, suci dari haid dan nifas bagi wanita. Maka wanita yang haid dan yang nifas justru tidak boleh puasa. Andai nekat puasa bagaimana? Maka konsekuensinya dua. Satu, dia berdosa. Kenapa? Karena wanita haid dan puasa dilarang, apa, wanita haid dan nifas dilarang puasa, malah nekat puasa. Yang kedua, puasanya tidak sah. Sudah dosa, tidak sah lagi. Wanita haid nekat sholat gimana?
konsekuensinya dua. Satu, dia berdosa karena sholat dalam kondisi haid padahal dilarang. Dua, sholatnya tidak sah sehingga seolah-olah dia tidak sholat sama sekali. Kemudian poin berikutnya, perkara yang membatalkan puasa. Satu, makan atau minum dengan sengaja, maka dia wajib untuk mengqadha. Qadha itu artinya mengganti puasa tersebut. Jadi siang-siang makan, termasuk makan yang ngerokok, Pak. Siang-siang ngerokok, nah, ini sama dengan makan, ini puasanya batal. Siang-siang minum es teh jumbo, maka batal puasanya. Kalau nekat melakukan, maka konsekuensinya dua. Satu, dia berdosa. Dua, puasanya batal sehingga wajib untuk mengganti pada hari yang lain. Sudah dosa plus dia wajib mengganti pada hari yang lain. Itu semuanya kalau sengaja. Adapun kalau tidak sengaja alias lupa, maka dia tidak batal puasanya. Atau dipaksa, panjenengan ditangkap oleh musuh, kemudian dicekoki oleh musuh air, minum supaya kamu tidak puasa Ramadan. Nah, maka dibuka mulut kita, dipaksa, kemudian disodori air minum sehingga dimasukkan secara paksa, tidak batal karena dipaksa. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja, ini juga wajib qadha. Berarti kalau tidak sengaja maka tidak batal puasanya. Panjenengan naik bis, kemudian jalannya meliuk-liuk, akhirnya pusing, muntah, nah ini enggak batal. Tetapi kalau setelah sahur karena kekenyangan, akhirnya sengaja memuntah-muntahkan supaya perutnya jadi kosong, supaya longgar perutnya, nah ini batal puasanya. Kemudian keluar darah haid atau nifas, ini juga wajib qadha. Meskipun kurang 1 menit adzan maghrib, panjenengan seorang perempuan sudah puasa dari subuh sampai menjelang maghrib, kurang 1 menit keluar darah haid, maka panjenengan batal puasanya. Waduh, kasihan dong perempuan seperti ini. Enggak kasihan. Kenapa? Puasa dia dari subuh sampai menjelang maghrib sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi puasanya tidak sah. Kenapa? Karena terjadi perkara yang membatalkan puasa. Tapi pahalanya tetap. Jadi yang batal itu puasanya, bukan pahalanya. Nah, harus dibedakan, nggih. Antara batal puasanya dengan batal pahalanya. Pahalanya tidak batal. Kenapa? Karena kalau dia sudah lelah-lelah puasa dari subuh sampai menjelang maghrib kurang 1 menit, pahalanya batal, ini berarti Allah zalim. Allah tidak mungkin zalim. Allah pasti memberikan pahala kepada orang-orang yang sudah beramal, berbuat. Maka apabila dia meninggalkan puasa gara-gara nifas atau haid 1 menit sebelum azan maghrib, dia sudah dapat pahalanya, hanya puasanya tidak sah. Kemudian pembatal berikutnya, mengeluarkan mani, ini juga wajib qadha. Ini sebenarnya tulisannya kurang sempurna, okay? Mestinya mengeluarkan mani dengan sengaja. Berarti kalau tidak sengaja enggak batal. Misalnya siang-siang Ramadan panjenengan tidur kemudian mimpi basah, keluar mani, batal enggak? Enggak batal. Tetapi kalau mengeluarkan mani dengan sengaja, baik itu mencium istri, dia tahu ya, atau menyentuh istri, atau dengan amalan yang lain, dia tahu kalau mencium istri pasti nanti akan keluar mani. Nah, dia nekat mencium, akhirnya keluar mani, ini batal puasanya. Maka orang mau mencium istri pada saat siang Ramadan itu dibagi tiga. Pertama, kalau dia yakin bahwa kalau mencium maka keluar mani, tidak boleh mencium. Kalau dia khawatir, nggih, kalau mencium nanti akan keluar mani, juga enggak boleh. Kalau dia aman, saya biasanya tidak keluar mani, nah, maka silahkan cium, enggak ada masalah. Maka manusia bisa masing-masing mengetahui kondisi dia sendiri-sendiri, apakah dia pasti keluar mani atau khawatir keluar mani atau aman dari keluar mani ketika mencium istri. Kemudian pembatal berikutnya, memasukkan bahan bukan makanan ke dalam perut melalui jalan biasa. Ini juga wajib qadha. Misalnya memasukkan neker lewat mulut, ditelan, glek. Ini neker, ini bukan makanan, tapi tetap batal puasa Anda. Kenapa? Karena masuknya neker ke dalam perut Anda itu bisa melenyapkan lapar.
Saya ulangi lagi, karena masuknya neker dalam perut Anda bisa melenyapkan apa? Lapar. Panjenengan kelaparan, maka supaya puasanya tidak batal gimana? Masukkan 100 neker dalam perut. Ya kenyang panjenengan, meskipun itu bukan makanan. Sama dengan orang kelaparan kemudian perutnya diganjal dengan batu. Laparnya kan jadi hilang bagi, meskipun sementara. Tapi kalau hanya diganjal dengan batu, diikat di luar, ini tidak batal. Tapi kalau di batunya dimasukkan dalam mulut, gelek, ini bahwa apa puasanya batal dan wajib qadha. Kemudian berikutnya meniatkan berbuka. Jadi hati-hati, niat tok itu sudah batal. Misalnya nih, panjenengan safar. Kemudian karena ternyata bis yang ditunggangi, yang dinaiki ini tidak ber-AC, maka panjenengan niat, pokoknya nanti ada pembeli apa penjual bawa air putih, saya beli air, saya akan batalkan puasa saya. Ternyata panjenengan melanjutkan perjalanan lewat bis tersebut, tidak ada satupun penjual naik bis. Tapi panjenengan sudah niatkan, saya niat batal. Nanti kalau ada penjual langsung beli air saya, karena saya sudah niat batal ini. Nah, maka sampai panjenengan turun dari bis ternyata tidak ada penjual air, sudah batal puasa panjenengan. Kenapa? Sudah diniatkan, diniatkan untuk batal, maka batal. Jadi berbeda dengan apa? Misalnya sholat. Sholat, seseorang kalau masih posisi sholat ya berarti masih apa? Sholat. Tapi kalau orang yang puasa dia niatan meninggalkan buka apa meninggalkan puasanya, berarti sudah berbuka saat itu juga. Kemudian yang terakhir, bersetubuh suami istri, dan ini wajib membayar kafarah. Artinya selain wajib untuk qadha, wajib juga untuk bayar kafarah. Maka dari pembatal-pembatal puasa ini semuanya kewajibannya cuma satu, yaitu wajib mengqadha atau mengganti, kecuali bersetubuh. Maka bersetubuh ini kewajibannya dua, yaitu satu wajib mengqadha, dua wajib bayar kafarah. Sehingga di sini tulisannya sebenarnya kurang lengkap ya. Mestinya wajib qadha plus bayar kafarah, supaya tidak menimbulkan kerancuan paham. Okay. Karena di atas dikatakan wajib qadha, di sini dikatakan wajib kafarah, berarti kafarah tok, bukan gitu. Wajib qadha dan wajib kafarah. Dan ini sebenarnya juga perlu ditambahkan, bersetubuh secara sengaja. Maka kalau tidak sengaja enggak nanggung. Misalnya panjenengan lupa bahwa ini adalah tanggal 1 Ramadan, maka siang-siang melakukan hubungan, lupa, okay? Begitu mandi teringat, ya Allah ini kan tanggal 1 Ramadan ini, kok malah hubungan gimana? Udah, rizki dari Allah, dinikmati saja, diterima rizki dari Allah. Tapi besok jangan lupa lagi, mosok lupa pengluru, okay? Nemen ini, okay? Kalau lupa sekali masih mending, okay? Demikian juga kalau dipaksa, maka tidak menanggung. Suaminya menginginkan, istrinya mengatakan, enggak boleh, ini puasa Ramadan ini, kok malah hubungan gimana? Tapi suaminya paksa, akhirnya istrinya kalah, suaminya yang nanggung, istrinya enggak nanggung. Kenapa? Istrinya dipaksa. Maka ini perlu ditambahkan, bersetubuh secara apa? Sengaja. Meskipun setubuh dengan kondisi lupa itu mungkin juga susah membayangkannya ya, tapi seandainya terjadi maka itulah yang sudah kita jelaskan hukumnya. Baik, kemudian terakhir, poin terakhir adalah amalan-amalan sunnah berkaitan dengan puasa Ramadan. Pertama, bersahur. Jadi sahur ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Meskipun Nabi mengatakan jangan meninggalkan sahur, tapi hukumnya apa? Sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah puasa wisol. Puasa wisol itu puasa sambung. Hari Ahad sahur, kemudian tidak makan apa-apa sampai hari Senin pas buka puasa. Nah, berarti hari Seninnya enggak sahur. Berarti sahur tidak wajib. Yang kedua, melambatkan sahur. Ini mungkin bahasa Malaysia ini ya. Mestinya itu apa? Mengakhirkan sahur. Jadi bukan melambatkan sahurnya sak jam, rampung-rampung, bukan gitu. Tapi mengakhirkan. Ya, sahurnya kapan? Jam 4. Kenapa? Karena azan subuh 4:30. Setengah jam sudah cukup. Kemudian menyegerakan berbuka puasa, yaitu begitu mendengar azan Allahu Akbar, langsung kita makan kurma, enggak usah nunggu azan selesai. Jangan seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah makan buka puasa menunggu gelap gulita. Kalau langit masih terang mereka enggak makan. Ini sesat kayak begini, enggak benar.
Rasulullah mengajari kita, idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabat asy-syams faqad aftara as-shaim. Kalau matahari sudah tenggelam, sudah waktunya buka puasa. Nah, orang-orang Syiah malah ngeyel, enggak, kami mau nunggu gelap dulu. Nah, kamu nabimu itu siapa? Nabimu Muhammad atau bukan? Kalau nabimu Muhammad, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya nanti pas Ramadan buka puasa itu azan maghribnya 5:30, anggaplah misalnya, okay. Kemudian 5:30 itu masih terang benderang, bahkan masih terasa panas, silahkan makan karena sudah tenggelam, okay. Jadi malam itu definisinya bukan gelap, tapi malam definisinya untuk orang puasa adalah tenggelam matahari. Kemudian berbuka dengan tamar atau air. Tamar itu kurma kering. Sebenarnya urutannya bukan begitu. Urutannya pertama berbuka dengan rutab. Rutab kurma basah. Kalau enggak ada rutab, baru tamar, kurma kering. Kalau kurma kering enggak ada, baru air, yang dimaksud di sini air putih. Nah, maka ini mestinya ditambahkan ya, berbuka dengan rutab atau tamar atau air putih secara urut. Ya, artinya kalau ada rutab, rutab. Kalau enggak ada, baru tamar. Kalau enggak ada, baru air putih. Ini air teh enggak masuk, okay? Karena air maksudnya air putih. Kemudian memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, ini penting ini. Sebisa mungkin besok di bulan Ramadan kita tidak hanya puasa, tetapi juga memberi buka puasa kepada orang-orang puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman, barang siapa yang kasih buka puasa untuk orang puasa, au jahhaza ghazian, atau memberikan persiapan untuk orang yang perang, falahu mithlu ajrih, maka dia dapat pahala semisal yang melakukan." Hadis riwayat Baihaqi sahih. Rasul juga bersabda, "Man fattara shaiman, siapa yang kasih buka puasa orang puasa, kana lahu mithlu ajrih, dia dapat pahala seperti puasa, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an, tanpa mengurangi sedikit pahala orang puasa tadi." Hadis riwayat Tirmizi. Wah, saya enggak punya duit untuk memberikan makan kepada orang puasa. Enggak harus punya duit. Karena satu gelas panjenengan kasihkan kepada orang puasa sudah termasuk memberi buka puasa. Satu butir kurma panjenengan berikan kepada orang puasa sudah termasuk memberi makan orang puasa. Tidak harus makanan besar, meskipun pahalanya bertingkat-tingkat. Panjenengan kasih makan orang puasa sampai kenyang, sampai gelegaan, nah itu pahala sempurna. Tapi kalau cuma pakai air minum saja, nah pahalanya lebih rendah lagi. Satu kurma saja lebih rendah lagi. Begitu, okay. Sehingga kalau kita siapkan misalnya di masjid selama Ramadan air minum, sehingga orang datang ke masjid sudah ada air minum, maka dia kalau mau buka puasa ngambil air minum tadi, dapat pahala apa jenengan. Nah, nanti ditilik lagi, oh air minumnya sudah habis, pasang lagi. Sudah habis, pasang lagi sampai akhir Ramadan, dapat pahala ini panjenengan. Ya. Kemudian berdoa ketika berpuasa dan sejurus selepas berbuka puasa. Nah, ini bahasa Malaysia mungkin ya, sejurus-sejurus. Ya. Jadi maksudnya berdoa sebelum buka puasa dan setelah buka puasa, itu maksudnya. Sebelum buka puasa, panjenengan membaca bismillah. Kemudian boleh membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku puasa dan hanya dengan rizkimu aku berbuka. Meskipun saya jujur, doa ini hadisnya dhaif. Dhaifnya kenapa? Karena hadisnya mursal. Mursal termasuk hadis yang dhaif. Tetapi boleh diamalkan. Kenapa? Cuma masalah doa atau masalah fadilah amal. Yang penting tidak meyakini 100% sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah buka puasa, nah hadisnya sahih. Setelah buka puasa panjenengan membaca doa ini, dhahaba dhama, telah lenyap haus, wabtallatil uruq, telah basah itu urat-urat, wasabatal ajru insyaallah, dan insyaallah pahalanya masih ada. Jadi tadi haus, sekarang sudah enggak haus tapi masih ada pahalanya. Tadi kering-kering ini tapi sekarang sudah basah, nah, maka tetap ada pahalanya insyaallah. Ini hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar sahih. Dua-duanya riwayat Abu Dawud ya. Doa sebelum buka puasa riwayat Abu Dawud tapi dhaif. Doa setelah buka puasa riwayat Abu Dawud tapi sahih. Nah, maka ringkasnya silahkan sebelum buka puasa berdoa, setelah buka puasa juga berdoa. Kemudian sholat sunnah malam tarawih.
Tarawih itu yang dilakukan berjamaah. Kalau tidak berjamaah, ya biasanya disebut tahajud. Silahkan pilih, tarawih boleh, tahajud boleh, yang penting sholat malam. Mana lebih utama, tarawih berjamaah atau sendiri di rumah? Yang lebih utama, yang lebih lama. Maka kalau panjenengan tarawihnya di masjid cuma 30 menit, ya kalah dengan orang yang tarawihnya di rumah 3 jam. Tapi yang tarawihnya di masjid 30 menit lebih bagus daripada yang tarawihnya di rumah cuma kulhu diulang 3 kali tok. Karena apa? Semakin lama kita sholat, semakin besar pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditanya tentang sholat paling afdal, beliau jawab, afdalus sholat tulul kunut, sholat paling utama yang lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka siapa yang berani menantang saya sholat tarawih satu malam satu juz, silahkan, saya datang. Kemudian menjauhi perkara-perkara yang sia-sia atau dilarang. Nah, ini penting ini, Pak. Ramadan, perkara-perkara yang sia-sia dihindari. WA, apa lagi? YouTube, Facebook, yang enggak diperlukan, enggak usah. Diperlukan silahkan. Saya perlu hubungi teman, nah, enggak apa-apa. Ini enggak sia-sia. Tapi yang sia-sia jangan. Apa lagi main game pada saat puasa, genre kroso luwe katanya. Nah, ini pahalanya jadi berkurang. Kemudian menggosok gigi, ini termasuk disunahkan. Kenapa? Karena orang puasa baunya mulutnya enggak enak. Nah, maka disunahkan untuk gosok gigi supaya bau mulutnya hilang. Kemudian disunahkan bermurah hati dalam menderma, yaitu bersifat dermawan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, semakin dermawan beliau. Nah, maka di bulan Ramadan ini banyak orang-orang infak, sedekah rukuh, sedekah sarung dan sebagainya. Insya Allah sudah ada orang menghubungi saya mau sedekah sarung, sedekah rukuh. Saya tinggal menunggu tanggalnya, saya masih tunggu dari beliau. Ini termasuk satu apa? Kedermaan di dalam bulan Ramadan. Kemudian mempelajari dan mentadaburi Al-Quran. Nah, ini juga dilakukan oleh Nabi setiap malam. Beliau tadarus Al-Quran bersama Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kadang Nabi baca, Jibril dengar. Kadang Jibril baca, Nabi dengar. Ini namanya tadarus. Kemudian memperbanyak ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa? Karena 10 hari terakhir Ramadan ini lebih utama daripada 10 awal dan 10 tengah. Sehingga perbanyak ibadah padanya. Kenapa? Karena Rasulullah juga memperbanyak ibadah padanya. Kenapa? Karena pada 10 akhir inilah terjadi Lailatul Qadar. Makanya poin berikutnya, beriktikaf di masjid pada 10 hari terakhir Ramadan. Dan ini untuk laki dan perempuan, semuanya disunahkan. Ibu-ibu sunah iktikaf di masjid. Tetapi ada dua syarat. Syarat pertama harus dapat izin dari wali. Kalau dia anak berarti izin dari orang tua. Kalau dia istri berarti izin dari suami. Syarat yang kedua harus aman. Kalau di lantai ada lantai dua untuk masjid, kemudian aman, tidak ada laki-laki naik, kemudian ada tutupnya, tirainya, sehingga aman, tidak terlihat orang, silahkan iktikaf di masjid. Maka masjid ini termasuk masjid yang sah untuk iktikaf para wanita. Kenapa? Ada dua lantai, kemudian lantai dua ditutupi, aman. Tapi kalau cuma satu lantai, tidak aman, maka tidak diperbolehkan wanita iktikaf bersama laki-laki di situ, nanti akan terjadi fitnah. Kemudian berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia dalam sepanjang tahun, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih utama daripada 1000 bulan alias 83 tahun. Artinya, kalau dari maghrib sampai subuh kita beribadah terus full pada Lailatul Qadar, itu pahalanya melebihi ibadah selama 83 tahun full. Tapi kalau ibadah kita dari maghrib sampai isya tok, habis itu isya sampai subuh tidur, maka pahala Lailatul Qadarnya pun juga sedikit. Tapi jelas panjenengan dapat Lailatul Qadar apabila maghrib sudah sholat jamaah di masjid, apabila isya sudah sholat jamaah di masjid, apabila tarawih sudah melakukan baik jamaah maupun sendiri, apabila tadarus sudah dapat Lailatul Qadar.
Tapi yang dimaksud oleh Nabi, carilah Lailatul Qadar, yaitu carilah secara sempurna. Dari maghrib sampai subuh, ibadah full. Nah, itu namanya mencari Lailatul Qadar. Maka untuk 10 akhir Ramadan ini jangan banyak-banyak ngobrol. Ba'da maghrib kan biasanya habis makan kemudian ngobrol-ngobrol kan. Nah, silahkan tapi gak banyak-banyak. Ngobrol dikit aja udah. Karena ini adalah 10 hari terakhir, ini adalah Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar di situ. Sehingga harus digunakan sebaik-baiknya. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekilas pandang mengenai puasa Ramadan sudah kita jelaskan secara ringkas. Insyaallah ada manfaatnya untuk kita menyambut Ramadan tahun ini, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi Ramadan kita sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini masih ada sisa waktu, boleh kalau ada soal jawab, baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas. Monggo. Oh ya. Apa beda antara rutab dan tamar? Saya tampilkan dulu hadisnya. Karena adalah Nabi yuftiru, biasanya berbuka, ala rutabadin, dengan beberapa rutab, qabla yusallia, sebelum salat maghrib. Fa illam takun rutabat, kalau tidak ada rutab, fatamarat, maka beberapa kurma kering. Fa illam takun tamarat, kalau tidak ada juga, hasawatin min ma', beliau minum beberapa teguk air. Nah, jadi diminum air putih, gelek satu teguk, tambah lagi gelek sampai 3 kali. Sama juga tadi, kurmanya juga 3. Ini hadis riwayat Abu Dawud, hadisnya derajatnya hasan. Nah, sekarang perbedaan antara rutab dengan tamar apa? Nah, kita lihat di sini syarahnya, penjelasan para ulama. Rutabat ay intai ay lam tatayasar. Nah, ini enggak paham maksudnya. Oh ya, ini rutabat nih. Nah, enggak ada penjelasannya. Baik, saya carikan penjelasan dari kitab-kitab kamus. Apa penjelasan para ulama bahasa Arab tentang definisi ar-rutab, yaitu kurma basah. Sebenarnya toko-toko herbal udah paham ya, mana rutab, mana tamar, sehingga kalau panjenengan bilang saya beli rutab, akan ditunjukkan ini rutab. Jadi warnanya belum hitam-hitam begitu, tapi masih hijau-hijau, dan nanti kalau dimakan itu lebih seger daripada kurma kering. Nah, di sini ar-rutabu, rutab adalah al-layyin, yang lembut, an-na'im, yang lunak, khilaful yabis, berbeda dengan yang sudah kering. Kemudian ar-rutab adalah nadijul busr, kurma busr yang sudah matang. Qabla ayyasira tamran, sebelum menjadi tamar atau kurma kering. Wadhalika idza lana, yaitu ketika sudah mulai lembut, mulai lunak, wahala dan sudah mulai manis. Wahala dan sudah mulai manis, titik sampai di sini. Jadi ciri-ciri rutab itu adalah sudah lembut, sudah manis, tapi belum kering. Lembut, manis, tapi belum kering. Yang biasa dijual itu yang sudah apa? Kering. Ada lagi busr. Busr itu masih atos, belum lembut dan belum manis. Kalau dimakan sepet. Nah, maka biasanya kalau beli rutab itu kadang ada campuran antara busr dengan rutab. Yang rutab kalau panjenengan makan sepet-sepet, nah itu berarti busr. Masih keras, tes, 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 nah itu berarti apa? Busr. Tapi ketika sudah lembut, sudah manis, nah itu namanya rutab. Itu yang dipilih oleh Nabi, bukan yang masih sepet, bukan. Karena kalau panjenengan makan yang sepet, nanti perlu minum banyak. Saya pernah mencoba makan busr yang sepet, sepetnya nggak hilang-hilang. Nah, maka apa? Lebih bagus yang rutab. Nah, nanti untuk apa namanya praktek secara langsung makan rutab, langsung saja hubungi toko apa namanya herbal terdekat. Pasti ada rutab. Saya enggak menjual rutab, saya enggak ada di rumah rutab. Tapi saya tahu di toko-toko ada. Ada lagi? Moga, Pak. Iya. Ini orang yang tidak beragama tapi
Orang tidak berakal tapi meninggal bunuh diri, enggak punya dosa. Maka orang yang tidak berakal besok di akhirat dia akan mendebat Allah. Ya Allah, saya enggak berhak masuk neraka, saya enggak punya akal. Maka Allah katakan, baik, tapi sekarang saya ambil kamu sumpah. Kamu mau taat sama saya? Sumpah ya Allah, saya taat. Maka Allah akan suruh dia, sekarang kamu nyemplung neraka. Kalau dia taat Allah nyemplung neraka, maka neraka akan terasa dingin dan selamat, dan akhirnya dia akan masuk surga. Tapi kalau dia ngengkel, enggak mau saya masuk neraka, panas gitu, mau ngengkon sing pena-pena, malah masuk neraka, dimasukkan dalam neraka. Itu ada 4 orang nanti yang debat Allah. 1 orang gila, 2 orang tuli, 3 orang yang di masa fatrah, yang keempat orang pikun. Semuanya mereka nanti akan debat sama Allah. Maksudnya orang pikun yang ketika datang Islam dia kondisi pikun, bukan yang awalnya sudah Islam kemudian pikun, bukan. Pas Islam datang dia pikun, sehingga dia tidak memahami pelajaran agama Islam. Nanti mereka akan debat Allah. Mereka katakan kami enggak berhak masuk neraka. Allah terima debat mereka, tapi Allah uji mereka dengan perintah dari taat atau tidak. Terakhir tadi ada siapa? Monggo. Seandainya tertidur pulas sampai tidak sahur, ya, tapi kemudian niat puasa, gimana, sah atau tidak? Maka jawabnya adalah niatnya harus sudah sejak malam, sehingga pas malam hari panjenengan sudah niatkan dulu, besok saya puasa. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la siyama, tidak sah puasa liman lam yafridhu minal lail, bagi yang belum meniatkan di malam hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau niat malam hari sudah niat, besok saya akan puasa, ternyata ketiduran sampai jam 5 baru bangun, berarti udah enggak punya kesempatan untuk sahur lagi. Gimana? Sah puasa, sah. Yang penting jangan makan sampai maghrib. Tapi kalau malam belum niat, maka tidak sah untuk puasa Ramadan. Karena itu niat harus pada malam hari. Dan niat ini menurut mazhab Syafi'i harus setiap malam. Kalau puasanya 30 hari berarti niatnya 30 kali. Tapi sebagian ulama katakan niat awal Ramadan sudah cukup, yang penting niatannya untuk puasa full. Nah, maka kalau niat jangan semalam-semalam. Langsung niatkan saya mau puasa apa? Full Ramadan. Sehingga tidak perlu apa? Mengulang niat lagi. Ada lagi mungkin? Moga. Iya. Kalau maksiat dilipat gandakan. Iya. Di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Kalau maksiat dilipat gandakan ataukah tidak? Ada 2 pendapat. Sebagian ulama mengatakan maksiat pun juga dilipat gandakan. Kenapa? Maksiat di waktu yang mulia lebih ngeri daripada maksiat di waktu yang biasa. Dan itu bisa dikiaskan. Misalnya ada orang zina di mihrab masjid dengan zina di hotel, kira-kira lebih besar mana dosanya? Di mihrab masjid, karena kurang ngajar sama masjid. Masjid untuk sholat malah untuk zina, apalagi di mihrabnya sisan nganyeli tenan. Maka maksiat di Ramadan juga dilipat gandakan. Pendapat kedua mengatakan tidak dilipat gandakan karena Allah tidak pernah mendzalimi para hamba. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sehingga tidak melakukan maksiat di bulan Ramadan maupun di luarnya, dan kita dijaga dari kemaksiatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan hari ini Rabu 15 Maret 2023 saya melaporkan perkembangan program pembangunan gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan.
Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kita saksikan, alhamdulillah rabbil alamin, proses pembangunan lantai dasar gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan sudah memasuki tahap finishing. Kita lihat alhamdulillah rabbil alamin, pemasangan keramik baik untuk lantai maupun dinding, untuk ruangan maupun untuk kamar mandi, alhamdulillah rabbil alamin sudah terselesaikan. Dan alhamdulillah mulai hari ini sudah mulai dilakukan pengecatan dinding. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami sampaikan pula bahwa pada beberapa waktu yang lalu kami melanjutkan pembangunan gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini untuk lantai yang kedua, dan sebagaimana yang kita saksikan alhamdulillah rabbil alamin, pembangunan lantai dua gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini sudah memasuki pembangunan dinding atau pemasangan batu bata. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan bahwa untuk pembangunan gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan untuk lantai dasar insya Allah akan kami lanjutkan sampai selesai. Kemudian untuk lantai yang kedua insya Allah akan kami cukupkan sampai kepada pembangunan dinding. Adapun program selanjutnya, insya Allah kami akan beralih untuk melanjutkan pembangunan gedung A atau Asrama Putri Pondok Pesantren Al-Islam Karan, yaitu untuk pembangunan tiang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebelumnya kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena selama beberapa pekan kami tidak menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini. Namun alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan kali ini kami bisa menyampaikan informasi tersebut. Alhamdulillah rabbil alamin, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada seluruh pihak yang telah berkenan untuk bergabung turut andil mendukung perjuangan kebaikan ini, yaitu program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Tidak ada yang dapat kami berikan kepada antum semuanya kecuali kami mendoakan mudah-mudahan siapapun dan seberapapun yang diperbantukan untuk kepentingan kebaikan ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat, dan mudah-mudahan semuanya ini menjadi amal jariah yang senantiasa mengalirkan pahala untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan kembali bahwa kesempatan untuk turut andil dan bergabung dalam mendukung perjuangan kebaikan ini, yaitu pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan, masih terbuka lebar bagi siapapun dan dimanapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelonggaran kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan kita untuk melakukan segala kebaikan yang diridainya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan singkat yang kami sampaikan berkenaan dengan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini, sekaligus ini adalah wujud pertanggungjawaban kami atas amanah donasi dari kaum muslimin yang diamanahkan kepada kami. Doakan kami mudah-mudahan kami selalu diberikan sifat amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, kami diberikan kesabaran dan keistiqomahan untuk melanjutkan perjuangan kebaikan ini sampai akhir hayat kami semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam kami menyampaikan laporan ini. Insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.